Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih fid daraini amin. Wa amma sababu kauniha khairan mutarajjihatan 'alal 'amal fala yafhamuhu illa man fahima maqsidaddin wa tariqahu wa mablagha atharit tariq fil ittisal ilal maqsid wa qasa ba'dal athar bil ba'di hatta yadhhara lahu ba'da dhalikal arjah bil idafati ila al maqsud. Faman qala al khubzu khairun min al fakiha fa inna ma ya'ni bihi annahu khairun bil idafati ila maqsudil qut wal igtida wa la yafhamu dhalik illa man fahima anna lil ghidha maqsidan wa huwa sihhatu wal baqa wa anna al aghdiyata mukhtalifatul athar biha wa fahima athar kulli wahidin wa qasa ba'daha bil ba'd fattaatu ghidha'un lil qulub wal maqsud shifa'uha wa baqa'uha wa salamatuha bil akhirah wa sa'adatuha wa tana'umuha bilika'illahi ta'ala wal maqsidu ladzatu sa'adati bilika'illahi faqad. Makna daripada kalam al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Adapun sebab keadaan, niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal, maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama. Adapun sebab keadaan niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal perbuatan zahir. Hadis Rasulullah mengatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat kita orang yang beriman lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Nah, itu kada kau mengerti tentang hadis itu kecuali orang yang memahami maksud agama. Jalannya dan pengaruh jalan berhubungan kepada maksud. Dan ia membandingkan sebagian bekas pengaruh dengan sebagian yang lain sehingga tampak baginya setelah demikian yang lebih kuat dengan dikaitkan kepada maksud. Kita ambil contoh umpamanya orang sakit kepala. Sakit kepala itu ada dua macam cara mengobatinya. Bisa dengan minum obat tablet, bisa juga dengan dikasai minyak angin. Mana baiknya antara dua itu? Baik dikasai minyak angin kah atau minum obat? Kalau dipakai kedua-duanya, minyak angin dikasayakan, obat diminum, nang mana nang paling berpengaruh lawan menghilangkan sakit kepala itu? Nang paling berpengaruh terhadap menghilangkan sakit kepala, apakah obat nang diminum itu atau minyak angin? Nah, jelas sudah di situ bahwa yang paling berpengaruh itu adalah minum obat, karena obat itu masuk ke dalam ke sumbernya penyakit. Sedangkan minyak angin ini hanya di luar. Itu beberapa lapisan dulu hanya masuk kepada sumber penyakit itu. Tapi kedua-duanya baik, kedua-duanya diperlukan.
Cuma pengaruhnya terhadap menghilangkan sakit itu lebih cepat, lebih baik obat yang diminum tadi, karena itu urusannya masuk ke dalam. Nah, itu juga halnya taat kepada Allah. Tujuan taat kepada Allah itu adalah bahagia, senang bertemu dengan Allah. Tujuan kita taat kepada Allah agar kita bisa bertemu Allah itu bahagia. Kada supan, kada takutan, kada takut diusir. Nah, tujuannya taat. Tujuan taat itu adalah supaya kita bertemu Allah kaina gembira. Bertemu Allah kaina bahagia. Itu taat. Sedangkan taat ini ada niat, ada perbuatan zahir. Nang mana nang paling berpengaruh dalam maksud, dalam membahagiakan kita bertemu Allah kaina? Niat atau amal zahir? Tentu niat. Tentu niat. Niat ini paling banyak pengaruhnya terhadap tujuan taat yang membuat kita bahagia bertemu Allah, kalau dibanding dengan perbuatan amal zahir semata. Walaupun amal ibadah zahir itu memberi pengaruh juga, tapi lebih banyak niat pengaruhnya. Nah, itu maka pahamannya. Nah, jadi kada kau memaham masalah niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal zahir, kecuali orang yang mengerti jalannya agama. Diambil contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tarikan, tariqal salakallahu bihi tarikan min tarikil jannah. Barang siapa yang berjalan pergi menuntut ilmu, Allah berikan dia jalan menuju surga. Nah, di situ nang mana paling berpengaruh, nang paling berbekas terhadap jalan menuju surga itu? Apakah jalan langkah kaki kita atau niatnya itu kah? Sehingga Allah memberikan ganjaran yang sangat besar, orang yang berjalan menuntut ilmu akan diberi Allah jalan menuju surga. Jalan batisnya nitukah nang paling berpengaruh sehingga dapat hadiah dari Allah seperti itu, atau niat kita mulai rumah itukah? Nah, nang paling berpengaruh, saham nang paling banyak adalah niat, sehingga kita dapat jalan menuju surga. Buktinya apa? Nah, buktinya kalau kita berjalan mulai rumah ke majelis ilmu, tapi tujuan kita kada menuntut ilmu. Tujuan kita membuka dagangan di majelis ilmu. Mulai rumah membawa minyak harum, membawa itu, membawa ini. Tujuan kita membuka maurak dagangan di majelis ilmu. Sekaligus umpat berdedangar mengaji. Ini jalannya orang ini berjalan juga, tapi jalannya seperti ini kada dapat ganjaran dari Allah jalan menuju surga. Kada dapat. Kenapa? Karena niatnya kada. Niatnya jalannya jalan untuk membuka dagangan di majelis ilmu. Walaupun dia mendengar ilmu juga, berjalan juga, tapi kada dapat itu. Kenapa? Karena niat mulai rumah untuk membuka dagangan. Nah, kemudian lagi orang berniat, aku hari ini hendak ke majelis ilmu, berangkat ke majelis ilmu. Itu niat dalam hati. Sampai jamnya, kenapa sakit kita garing? Kada kawa tulah. Tetap kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang berangkat ke majelis ilmu dan dapat hadiah jalan menuju surga. Nah, berarti mana pengaruhnya niat lawan perbuatan zahir? Tentu lebih berpengaruh niat. Tentu berpengaruh niat. Jadi segala ganjaran pahala-pahala yang besar daripada Allah kepada kita itu, niat itu yang paling berperan.
niat paling berperan. Orang yang duduk di masjid menunggu salat, ini duduk di masjid, duduk menunggu waktu sembahyang, niatnya duduk tuh menunggu waktu sembahyang. Sejam inya duduk menunggu salat, sejam itu pula Allah menghitung dia sembahyang, ruku, sujud, berdiri dan sebagainya. Padahal gerakannya kadada, cuma duduk. Nah, ini menunjukkan bahwa niat yang paling memberi bekas di dalam memperoleh pahala. Pahala itu modal untuk bisa bertemu Allah dengan senang dan bahagia. Taat tadi. Nah, kalau orang duduk di masjid tapi tujuan sambil menghadangi kawan, walaupun inya baca Quran, walaupun inya berzikir, tapi sambil menghadangi kawan. Pas orang bang zuhur, umpat berjamaah zuhur. Nah, duduknya itu kada dihitung sebagai duduk sembahyang. Kenapa? Padahal inya duduk, padahal membaca Quran, tapi kada dihitung sembahyang karena niatnya bukan menunggu sembahyang, menunggu kawan. Nah, itu alasan-alasan yang menunjukkan bahwa hadis Nabi tadi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada perbuatan zahirnya. Orang yang berperang fisabilillah, perang fisabilillah, sedangkan dia tujuan perang ini macam-macam. Ada membela Islam tujuannya, ada sekaligus dendam melawan orang kafir, sekaligus ada jiwa hendak mendapatkan harta rampasan perang, perangnya lawan orang kafir. Dapatlah pahala orang ini tergantung ukuran niat-niatnya itu. Nah, ada kita kada perang, kita di rumah guring di atas tilam nang empuk. Tapi kita berniat, andai kata ada orang nih di daerahku ini berperang melawan orang kafir, aku umpat perang dan aku biar mati fisabilillah. Niatnya kuat seperti itu, guringnya mati, guring pas mati, matinya mati apa? Mati sebagai syahid fisabilillah. Kenapa? Karena niatnya, padahal amal zahirnya kada ada. Sedangkan nanti maka berperang macam-macam, belum tentu dapat pahala. Nah, itu alasan lagi, bukti lagi bahwa niat kita lebih utama daripada amal perbuatan zahir. Walaupun kedua-duanya perlu, amal zahir itu perlu, niat perlu, namun niat lebih berpengaruh terhadap mencapai tujuan bahagia, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama, jalannya dan pengaruh jalan berhubungan kepada maksud. Dan ia membandingkan sebagian bekas, sebagian pengaruh dengan sebagian yang lain, sehingga tampak baginya setelah demikian yang lebih kuat dengan dikaitkan kepada maksud. Maksud apa? Bahagia, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa, ini contoh daripada Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengatakan bahwa roti itu lebih baik daripada buah-buahan, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa roti itu lebih baik dengan dikaitkan kepada maksud makanan pokok dan dipakai sebagai makanan. Umpamanya ada buah kastila, ada roti. Buah kastila sepiring, roti sepiring. Parut kita lapar. Mana baiknya nang dua nito dalam hal mengenyangkan parut? Kan tujuan makanan itu mengenyangkan parut.
Tujuan ibadah agar bahagia bertemu Allah. Tujuan makanan supaya parut kenyang. Mana baiknya sapiring kastila lawan sapiring roti untuk mengenyangkan parut? Mana baiknya? Baik keduanya, roti makan, kastila makan. Cuma pengaruhnya terhadap parut ini, roti yang berpengaruh mengenyangkan itu bukan kastila. Pengaruhnya itu roti yang mengenyangkan. Nah, itu jualah taat. Perbuatan zahir perlu, niat perlu, tapi niat lebih berperan dalam membahagiakan kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dan tidak memahami demikian kecuali orang yang memahami bahwa makanan itu mempunyai maksud, yaitu kesehatan dan kekekalan hidup, dan bahwa makanan-makanan itu bermacam-macam pengaruhnya. Nah, kalau kita umpamanya maksud tujuan kita supaya qadha hajat lancar, ada roti sepiring, kastila sepiring, mana baiknya yang dimakan? Tujuan bukan supaya kanyang, ada parut ini kanyang aja. Tujuan mana? Tujuan supaya qadha hajat lancar. Tentu kastila paling baik. Nah, jadi kadang kau memahami masalah itu kecuali orang yang memahami tujuan makanan. Nah, sama halnya kadang kau memahami masalah niat dan amal zahir kecuali orang yang memahami tujuan ibadah itu apa. Nah, setelah tahu bahwa tujuan ibadah itu agar mati bahagia, senang bertemu Allah, nah hanya kawa membedakan, menjelaskan bahwa niat itu lebih baik, lebih dimenangkan daripada amal perbuatan. Orang yang menghutangi seseorang, kita menghutangi seseorang, janji hari apa bayarannya tanggal 1, sampai tanggal 1 tagih kata kau bayar, jadi jar ampunnya minta timpu ay. Dengan senang hati kita memberi timpu orang itu. Kenapa kita memberi timpu kepada orang ini? Karena kasihan terhadap inya. Kasihan terhadap manusia yang demikian itu adalah bagian daripada ibadah. Niat kita karena kasihannya kada kau bayar tanggal 1, ya ditunda sampai tanggal 30. Nah, kita tunda 30 hari. Berapanya hutang lawan kita? 1 juta. Setiap hari kita dihukumkan oleh Allah sebagai orang yang bersedekah 1 juta sehari. Setiap hari sampai sebulanan kita dapat pahala sebagaimana orang yang bersedekah 1 juta sehari sampainya bayar. Nah, kenapa demikian? Karena hati kita, niat kita nang kasihan kepada inya itu. Padahal kita amun kawa sehari 1 juta bersedekah. Cuma karena niat seperti itu, setiap hari dapat pahala 1 juta. Setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta. Nah, makanya orang-orang sufi dahulu dalam manakib-manakibnya banyak nang bepadah kepada nang berhutang, kan kena aja bayar dulu aku dulu hutang, simpan ya hutangnya dulu. Kenapa? Supaya tiap hari dapat pahala sedekah. Enggak ada kayak itu kada bersedekah kita. Nah, itu kehebatan, kehebatan niat. Kehebatan niat. Jadi orang-orang yang mulia, mulai daripada para anbiya, para aulia, mereka kada banyak beramal zahir. Nabi contohnya, sidin sembahyang sehari semalaman kawa dihitung sekian rakaat, kada banyak sembahyang Nabi. Sedekah Nabi kada banyak. Baca Quran Nabi kada banyak. Nah, di mana keunggulan-keunggulan mereka itu? Mereka punya niat yang sangat banyak. Nah, niat yang baik sering banyakkan dalam hatinya.
niat yang baik saling banyakkan di dalam hati mereka, sehingga walaupun mereka zahir perbuatannya kada banyak punya amal, cuma niat dalam hati macam-macam, segala kebaikan diniatkan, sehingga mereka lebih tinggi daripada orang yang banyak beramal zahir. Taat adalah makanan bagi hati. Taat adalah makanan bagi hati. Maksudnya adalah kesembuhannya hati yang sakit itu disembuhkan dengan taat. Kekekalannya, maksudnya hidupnya hati, keselamatannya di akhirat, kebahagiaannya dan merasakan kenikmatannya dengan bertemu Allah Ta'ala. Maka tujuan adalah, maksud daripada taat itu adalah kelezatan, kebahagiaan dengan bertemu dengan Allah saja. Nah, itu hati. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah. Dicabut roh itu sakit. Dalam berbagai riwayat disebutkan sakitnya itu macam 300 kali dicencang lawan pedang. Sakitnya itu kadakawa dirubah. Siapapun merasakan sakit mati itu. Karena mati ya macam itu. Sama ubat, ubat itu pahit. Siapapun merasakan ubat itu pahit. Mati sakit, siapapun merasa. Tapi kadang-kadang manusia itu mati ada yang sakitnya kurang. Ada yang sakitnya hilang sama sekali. Ada yang bertambah sakit daripada 300 cancangan pedang. Nang menambah kurangnya sakit itu apa? Hati manusia. Kalau sakitnya mati tetap kada lebih kada kurang daripada sekitar 300 kali cancangan pedang. Tapi ada orang yang mati tak kurihing. Bukan kada sakit matinya kada, cuma karena hatinya bertemu dengan Allah. Kegembiraan hatinya itulah yang membuat sakitnya itu kada terasa. Kalau terasa juga hilang. Karena nang dihadapinya adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, orang nang mati mencintai dunia. Rumah pacang ditinggalkan, kendaraan pacang ditinggalkan, bini pacang ditinggalkan, hati sudah sakit. Ditambah lagi mati itu sakit, bertambah sakit. Sakit matinya aja sudah sakit, ditambah pulang hati yang bergantung kepada dunia, kepada yang pacang ditinggalkan, bertambah sakit. Nah, jadi orang-orang yang mencintai Allah, yang ma'rifat kepada Allah, mereka itulah yang bisa merasakan kenikmatan mati itu. Bukan kada sakit. Nah, sama halnya orang yang hendak operasi. Ujar dokter, ikam kalau ini operasi, ikam bisa melihat, bisa mendengar, ikam bisa buka kena. Mun ikam kada operasi ini, jangankan melihat, mendengar kada, berdiri aja kada kawa, berduduk kada kawa, mun ikam kada operasi. Tapi kalau ikam operasi, lalu kita operasi dengan senang hati, kita operasi itu dengan senang hati, bayar lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bayang-bayang begitu untung operasi bisa buka,
bisa melihat, bisa mendengar, bisa bersuara. Padahal operasi sakit, tetap sakit operasinya itu. Tapi karena bayang-bayang kita demikian, sakitnya jadi hilang. Dengan senang hati, dengan nikmat kita menjalani operasi itu. Karena di hadapan ada bayang-bayang kebahagiaan ke lapangan. Ya kurang lebih macam itu. Dan tidak merasakan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah kecuali orang yang meninggal dunia dengan mencintai Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada Allah, dan tidak mencintainya kecuali orang yang ma'rifat kepadanya Allah. Sudah jelas, kadang akan mencintai Allah Ta'ala itu kecuali orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak jinak hatinya dengan Tuhannya kecuali orang yang lama zikirnya kepadanya. Mengetahui hati kita jinak kadanya, yang paling inting antara lain bangun guri, itu ukuran orang-orang yang jinak kepada Allah, salah satunya. Setelah bangun guri, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada yang kita ucapkan oleh mulut kita, apa yang diingat oleh hati kita? Bangun guring. Bila bangun guring itu, kita bangun guring sadar, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Ini salah satu tanda orang yang jinak dengan Allah. Jinak dengan Allah. Begitu bangun guring langsung yang diingatnya, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, mengetahui kelakuan seseorang, hati seseorang, imbah guring. Kakanakan tuh bangun guring, pepainan aja carinya. Kenapa? Hatinya memang pepainan, hatinya bunika-bunika. Bangun guring itu mencari pepainannya. Orang nak ahli usaha bangun guring, kalkulator dicari. Kalkulator. Orang nak ahli kitab, ahli mutalaah, bangun guring kitab aja dicari itu. Tergantung keadaan hati kita. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus menerus berzikir. Kadakawa hati kita jinak lawan Allah, kadakawa kita bangun guring itu alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kalau kita kada banyak zikir kepada Allah, kadakawa. Orang nang banyak zikir hanya kawa jinak lawan Allah. Takajud nang apa? Allah. Datang nikmat? Allah. Datang musibah? Allah. Karena hatinya sudah jinak kepada Allah. Nah, itu kada kawa kita dapat, kada kawa kecuali kita orang yang banyak berzikir dahulu kepada Allah. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir. Dan ma'rifat itu dapat berhasil dengan terus-menerus berpikir. Kayak apa supaya kita ma'rifat dengan Allah? Modalnya berpikir. Bila kada berpikir, kada akan dapat ma'rifat kepada Allah. Nah, apa yang dipikirkan supaya kita bisa ma'rifat? Banyak macam-macam yang dipikirkan. Antara lain, para ulama menjelaskan yang perlu ditafakkurkan agar kita mengenali Allah adalah ma minna ilallah wa ma minallah ilaina. Yang kita pikirkan itu antara lain adalah yang perlu untuk menumbuhkan ma'rifat tadi, apa persembahan kita kepada Allah dan apa berian Allah kepada kita. Pikirkan itu. Apa persembahan kita kepada Allah dan apa berian Allah kepada kita? Pikirkanlah. Allah memberikan kita mata, hidung, telinga, betis, tangan, nyawa,
kesehatan. Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita hendak makan, memberikan kita selera, memberikan kita macam-macam. Kita pikirkan terus berian Tuhan lawan kita nih. Hanyar kita pikirkan nang apa nang kita persembahkan kepada Allah. Taat mata kita kayak apa lawan Allah? Taat telinga kita kayak apa lawan Allah? Taat mulut kita kayak apa lawan Allah? Taat ini kayak apa lawan Allah? Nah, kalau kita total jumlahnya sama dengannya kita kurang. Nah, dalam kekurangan itu Allah kada akan merubah pemberiannya kepada kita. Padahal kita hari ini kalau ditotal banyak dari Allah ketimbang dari kita. Tapi Allah tetap sayang lawan kita. Allah tetap memberikan nikmat kepada kita, tetap memberikan udara kepada kita, memberikan rezeki kepada, padahal kita total sudah rugi. Orang tuh berdagang, ni mudali rugi, mudali pulang. Isuk lapor rugi pulang, mudali pulang, oleh si bos nih. Isuk laporan rugi pulang, hari-hari tambah mudal, kada ada untung-untungnya. Nah, itulah salah satu cara yang menimbulkan makrifat kita kepada Allah, itu menimbulkan kecintaan kepada Allah. Maka kejinakan hati itu dapat berhasil dengan terus-menerus berzikir, dan makrifat itu dapat berhasil dengan terus-menerus bertaf berfikir, dan cinta mengikuti makrifat dengan pasti. Mun kita berpikir macam itu, asalkan kita punya hati saja, asalkan hati kita masih hidup saja, pasti cinta kepada Allah. Pasti, asal kita punya hati. Rasulullah mengatakan, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia nih, cinta kepada orang yang berbuat baik lawan inya. Itu tabiat manusia, tabiat hati. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang tuh berbuat baik aja kepada kita, hati kita cinta tuh lawan inya. Asal kita beisi hati, asal punya hati. Arti punya hati itu hati kita masih normal, hati kita masih hidup, hati kita masih peka. Nah, tapi kalau orang sudah punya mata hati buta, hatinya sudah mati, kayak apapun orang baiknya lawan inya, inya kada peduli. Air susu dibalas air tuba, iya nih tuh orang kada punya hati. Nabi mengatakan tabiat hati itu cinta kepada orang yang berbuat baik lawan inya. Sekarang kita ukur-ukur siapa yang paling berbuat baik kepada kita. Hakunlah orang menjimi muda 10 kali rugi terus kita. Siapa aja nang sugih? Kuitan gin kayak apakah? Mun hakun lagi mudali dagang rugi, dagang rugi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari kita rugi. Pemberiannya lawan persembahan kita selalu kalah persembahan kita. Tapi setiap hari Allah masih menambah anugerah, menambah nikmat kepada kita. Nah, kalau kita bertafakur macam itu, kita akan kenal bagaimana pemurahnya Allah, bagaimana sayangnya Allah. Bila kita kenal sayangnya Allah kayak apa lawan kita, otomatis kita bisa cinta kepada Allah. Nah, cinta kita kepada Allah tergantung dengan makrifat kita tadi, kada boleh tidak. Dan hati itu tidak kosong, arti tidak kosong tidak bisa, kada kawa. Dan hati itu tidak kosong, artinya kada kawa untuk terus-menerus berzikir dan berfikir, kecuali apabila ia si hati tadi kosong dari kesibukan-kesibukan dunia. Itu sudah jelas. Allah tidak menjadikan hati manusia dua. Sebuting aja hati, masuknya beantri.
lagi hibak kada kawa diisi na lain. Nah bila kadin ini sudah keluar, hanya nang sabuti pulang masuk. Nah selama hati kita masih sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka hati yang selalu berzikir, hati yang selalu tafakur kada kawa. Kenapa? Karena dunia kada sing kaluaran, antrian nih panjang benar. Dan hati itu tidak bisa untuk terus-menerus berzikir dan berfikir kecuali apabila ia kosong dari kesibukan-kesibukan dunia. Dan hati tidak kosong dari kesibukan-kesibukan dunia kecuali apabila nafsu syahwatnya terputus daripadanya. Dunia kada mau pindah di hati kita kecuali kita kada kapingin lagi lawan inya, hanyarnya pindah. Selama masih kita kapingin dengan dunia ini, tetap inya betunggu di hati kita. Dunia nang menunggui, zikir kada kau masuk, tafakur kada kau lagi masuk. Dan hati tidak kosong dari kesibukan-kesibukan dunia kecuali apabila nafsu syahwatnya terputus daripadanya, sehingga ia menjadi condrong kepada kebaikan, berkehendak kepadanya kebaikan, lari dari kejahatan, lagi membenci kepadanya kejahatan itu. Nah kalau sudah keinginan kita kepada dunia ini putus, otomatis hati kita berkehendak kepada kebaikan, lari daripada kejahatan dan benci kepada kejahatan. Hanya saja condrong ia, kepingin ia artinya, hanya saja kepingin ia atau hanya saja mau ia si hati kepada kebaikan dan taat apabila ia si hati itu mengetahui bahwa kebahagiaannya di akhirat itu tergantung dengannya taat tadi. Hati kita nih mau kapingin taat, mau kapingin beribadat, syaratnya apa? Tahu maka bahwa kebahagiaan kita di akhirat tergantung ibadat, kesenangan kita di akhirat tergantung taat kita. Tahun itu hanya hati mau kapingin lawan taat. Sebagaimana orang yang berakal condrong suka kepada membakam, membakam besunguk dan pengeluaran darah karena tahunya bahwa keselamatannya itu pada keduanya, bakam dan mengeluarkan darah tadi. Apabila ia berhasil, apabila dapat, artinya apabila dapat pokok kecenderungan kepada taat. Nah, hati kita ini sudah ada kepingin kepada taat, hati kita kepingin kepada kebaikan, hati kita kepingin berbuat segala macam yang disenangi Allah. Dengan makrifat, dengan sebab tahu artinya bahwa akhirat itu kebahagiaannya tergantung dengan taat, sudah makrifat kita sudah tahu bahwa kebahagiaan akhirat tergantung lawan taat. Tahu itu hati kita ada condong kepada taat. Nah maka hanya saja kuat kecenderungan itu dengan beramal dengan tuntutan kecenderungan dan mengakali atasnya. Ini hati kita sudah tahu bahwa kebahagiaan akhirat tergantung lawan taat kita di dunia. Tahu sudah itu. Lalu hati kita kepingin taat. Nah, kepingin taat ini menjadi kuat apabila anggota zahir kita ini mendukung kepada kecenderungan itu. Mendukung. Kalau kada didukung, tebulik pulang kainainya. Hati hendak taat tapi kada digawi ketaatannya. Hati hendak taat kada digawi, akhirnya hilang kayaknya kehendak taatnya itu kada lagi. Kenapa? Karena kada didukung terus.
Karena sesungguhnya mengekali atas tuntutan sifat hati. Sifat hati hendak taat tadi, baik sudah. Dan kehendaknya dengan beramal itu berlaku sebagaimana makanan dan makanan pokok bagi sifat tersebut, sehingga mantap sifat dan kuat disebabkannya. Nah, kalau keinginan hati kita hendak taat nih, kita dukung, gawi, laksanakan, hendak taat, laksanakan. Itu sifat kehendak taat nih menjadi kuat dan mantap di dalam hati, akan menjadi kokoh. Bila sekali hendak saja kada dihiraukan, akan lemah dan hilang. Contohnya, orang yang cenderung suka atau mau kepada menuntut ilmu atau mencari kepemimpinan, orang hendak jadi pejabat, orang nang hendak jadi tuan guru, atau orang nang hendak jadi pejabat, itu tidaklah kecenderungannya pada permulaan kecuali lemah. Orang hendak jadi tuan guru, orang hendak jadi pejabat, itu keinginan hatinya masih di bawah 50%. Masih di bawah. Tapi hati ada hendak jadi ulama, hati hendak ada jadi umara. Nah, maka jika ia mengikuti tuntutan kecenderungan dan ia menyibukkan diri dengan ilmu pendidikan kepemimpinan dan amal perbuatan yang dicari bagi yang demikian, maka semakin kuat kecenderungannya dan mantap serta sulit atasnya melepaskan diri daripadanya. Orang nang hendak jadi pejabat, ini hendaknya bebayah hanya di bawah 50%, tapi hendak jadi pejabat. Nah, begitu ia sudah mulai melaksanakan kehendaknya, mengumpulkan ijazah, cari, mendaftar, umpat kampanye. Nah, kada kau melapas lagi sudah itu. Kenapa? Semakin kuat kan didukung oleh amal zahir. Nah, itu juga kita perbuatan baik bila didukung bertambah kuat. Bila kada dihirani kehendak baik hati, lemah jadinya dan hilang. Kalau ia bertentangan dengan tuntutan kecenderungannya, hati hendak berbuat baik cuma kada digawi aja, maka lemahlah kecenderungannya dan hancur dan kadang-kadang hilang dan terputus. Nah, jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan ini perbedaan antara niat dan amal zahir. Niat inilah pemula. Berkehendak tuh niat. Amal zahir pendukungnya aja sebenarnya. Pendukung. Pemula, kalau pendukung mana baiknya? Baik pemula. Nah, itu niat lebih baik daripada amal zahir tadi. Nah, ke situ kembalinya. Bahkan orang yang memandang kepada wajah yang bagus umpamanya, orangnya bungas, kita lihati, maka tabiatnya condrong kepadanya dengan kecenderungan yang lemah. Kalau kita melihat orang itu bungas, maka kita lihat, bungas ketujuh, tapi sekali aja melihat, kena berangsur-angsur akan hilang pada ingatan kita, hilang. Nah, jikalau ia mengikutinya dan berbuat menurut tuntutan kecenderungan tersebut, lalu ia terus-menerus memandangnya, duduk-duduk dan bergaul serta bercakap-cakap, niscaya semakin kuat kecenderungannya. Orang tuh bungas, pandangi belawas, tatayi duduk, pandiri makin sulit memisahkannya. Nah, kaitulah hati artinya. Nah, jadi macam memandiri, memaraki duduk, itu amal zahir tuh. Amal itu pendukung bagi kecenderungan yang asal di dalam hati. Sehingga kalau dari ikhtiarnya, maka ia tidak melepaskan diri daripadanya. Jika ia menghentikan dirinya pada permulaan, melihat bungas, sekilas ampih, ngir situ aja,
dan ia menyalahi tuntutan kecenderungan, tuntutan kecenderungan mestinya diparaki pulang, dihimati kayak itu, ini kada bejauh inya. Niscaya yang demikian itu seperti memutuskan makanan dan makanan pokok dari sifat kecenderungan, dan demikian itu adalah cegahan dan tulakan di hadapannya, sehingga ia lemah, hancur dengan sebab itu, tercegah dan terhapus. Maka itulah artinya perbandingan antara niat yang merupakan bagian taat dan amal zahir yang merupakan bagian taat. Nah, ingat situ, begitu pula semua sifat kebaikan dan taat semuanya adalah yang dikehendaki dengan akhirat. Abdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, hu al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل.